saya bersama dengan saya Aznizam Azhar di dalam Chow TV, dan hari ini saya bersama dengan saudari Ijad ataupun lebih dikenali sebagai KC. Boleh cerita sikit untuk kolaborasi ni bersama dengan Pibai, apa pandangan saudari Ijad? Kita buat kolaborasi ni sebab ni Versus Sika ni which is promote urban cycling culture. So PeaceBe.U diorang promote streetwear. So kita cuba gabungkan dua entiti tu supaya kita dapat jadikan something special lah. Kenapa bila Dun Rakyat? Sebab ada signifikan dia sendiri, ada sejarah dia yang tersendiri, mungkin ramai yang tak tahu. Sebenarnya bila Dun Rakyat hasil daripada kutipan duit derma rakyat, maka terjadilah bila Dun Rakyat yang pertama di Malaysia pada tahun 1984. Siapa-siapa saja yang minat untuk kayu basikal apa semua ni untuk join? Kepada peminat semua yang teringin nak join kita orang kayu, kita punya Instagram versusika_fxd, boleh DM kita orang tanya pasal aktiviti. So kita akan bagi tahu lah aktiviti kita orang mingguan, harian semua, dan event-event akan datang kita akan upload dekat Instagram lah. Saya bersama dengan Cik Adam, iaitu pengasas Peace Be Upon You. Boleh cerita sikit apa kelebihan untuk bekerjasama ataupun berkolaborasi dengan Versusika? Idea untuk kolaborasi sini dah lama sebenarnya, tapi baru dapat titik pertemuan tu waktu 2-3 bulan lepas kita come up dengan Velodrome Rakyat. Ini satu iconic building tapi tak banyak orang tahu, and then lagi satu kita nak dokumentasikan Velodrome Rakyat tu lah supaya ada cerita dia orang kita boleh tahu. Kita nak fokus untuk creative side, youngsters, dengan ada cerita lah, bukan biasanya satu kolaborasi di on design saja, tapi di sebalik tu pun ada penceritaan dia lah. Boleh cerita sikit address yang boleh terlewati ni? Lokasi dia dekat dengan dalam Sultan Idris Shah, ataupun website kita orang peacebe.co. Chow TV, rumah